Assalamualaikum and hi guys, welcome back to my YouTube channel. So kepada mereka yang masih baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan hit the bell button untuk notification. Video hari ini saya nak buat Mr. DIY haul video. Dan I'm so excited sebab kali ni bertemakan warna kegemaran saya, itu warna pink. Okay, untuk semua barang daripada Mr. DIY ni saya beli di Mr. DIY Kuala Selangor dalam Pasaraya Mustafa. Okay, jom kita kira apa benda yang saya beli yang kesemuanya warna pink. Saya nak ambil sikit je, tapi itulah kan, nak ambil sikit terlajak terambil banyak. Okay, the first item adalah flower crown. Suka gila dengan flower crown. Masa saya tengok ni kan, satu rak tu semua warna pink. Flower crown ni lawa lah. Tapi saya ambil design yang simple je. So harga boleh tengok dekat tepi eh. Okay, next ialah bag. Yang ni sebab flamingo ni warna pink kan. Yang ni saya nak bagi kat anak saya. Dia nak isi telekong, bawa pergi sekolah agama. Nice kan? Next one adalah ni. Yang ni saya tak sure lah, tapi saya rasa yang ni adalah headband kot. Saya buka. Okay, saya rasa ini adalah yes, ini adalah headband. So belakang ni ada velcro. Okay, ni boleh lah pakai kan, kita nak make up ke nak apa ke kan, tak nak bagi rambut tu berjurai-jurai kan kat depan. Nice. Next one, saya banyak ambil, berapa perasan bila balik kan, saya banyak ambil stationery lah sebab saya memang banyak guna barang-barang tu kan. Jadi bila dekat stationery section tu, stuck dekat situ sebab asyik tengok benda pink je. Saya nak ambil random, actually random lah ni, tapi most of the item banyak dekat stationery. So next one adalah sticky note. Okay, saya buka sticky note ni. Kat dalam ni macam ni. Very nice kan. Cantik. Pink. Lepas tu kita ada ni dia. Ni adalah pemadam. Comel, macam gula-gula. Masa sebelum ni yang 2020 punya stash apa? Back to school. Mr. DIY saya pernah buat. Ada saya dah beli ni, tapi saya beli yang lain lah. Next one ada ni. Text liner. Ni pastel. Next kita ada, yes, pen. Yang ni sekejap saya buka tengok macam mana. Tapi yang ni saya pernah beli sebelum ni, tapi yang tu saya beli unicorn kan. Ganas kot. Okay, yang ni saya beli flamingo. Buka macam ni. Adalah flamingo secoek kat atas tu. Lepas tu kita ada ni. Okay, washi tape, masking tape memang banyak gila dekat Mr. DIY tu. Next saya akan buat DIY apa, Mr. DIY haul untuk washi tape lagi sekali sebab banyak gila. Yang ni saya baru perasan, saya ambil dua design yang sama. Kenapa aku ambil yang sama? Lepas tu kita ada ni. Apa ni 100 Days Cactus Diary. Tengok kat dalam ni. Kita tengok kat dalam dia macam mana rupa dia. Oh, dia kan kepak macam ni, macam kalender ni. Lepas dalam ni. Cantiknya. Nampak ni. Patutlah 100 Days punya Cactus Diary. So dia ada daily goal, time dan to do list. Wow. Harga korang boleh tengok dekat tepi ya. This is very nice. I like. Ini suka lah. Suka sangat.
best lah ni. Cactus Diary. Next adalah ni, correction tape. Tapi kan masa sekolah saya tak sempat pakai ni. Sebab masa sekolah kita pakai tu liquid paper. Liquid paper yang biasa tu kan, yang nak kena tunggu kering lama, lepas tu melekat. So best lah korang ada benda ni. So saya tak nak melepaskan peluang. Saya pun nak juga ada benda tu. Yang ni adalah macam note jugalah. Kat belakang dia ada magnetic shape. Boleh lekat dekat peti ais ke, ataupun di mana-mana permukaan yang boleh lekat magnet. This is nice kan. Lepas tu ada, nah, tape. Tape ni dengan dia punya tape dispenser. Comel kan gajah. Smart elephant. Wah, comel juga. Lepas tu ada ni lagi. Ada masking tape lagi. Ni comel. So, sekejap saya buka. Mana tempat buka kau? Ni. Okay. Yang ni ada banyak gila design, tapi saya ambil yang ni sebab saya nak ambil warna pink kan. Nampak tak? Di sini pula tunjuk dia. Comel gila. Memang saya akan kembali lagi ke sana sebab baru perasan yang washi tape banyak gila. Okay, yang ni adalah tag. Actually, saya nak yang ni, yang unicorn ni. Ni Rosie. Rosie's punya tag. Rosie's punya tag stiker memang lawa-lawa gila. So ni adalah tag. Satu pack ni, yang ni ada 4 keping. Dalam yang ni ada 4 keping. Serius. Lawa gila. Ni kan korang boleh buat. Boleh buat macam-macam tau. Alamak. Okay. Memang saya nak yang ni lah. Saya nak unicorn ni. Macam tu lah. Ada 4 keping dalam ni. Baik, benda boleh buat ni. Ni best. And next. Oh. Notebook. Ding. Lawa gila notebook ni. Kan dalam dia begini. Garis biasa je. Cantik kan? Lepas tu. Stiker. Ni yang stiker. Dua-dua ni harga dia sama. Dua-dua ni harga dia sama. Yang ni actually dia ada protective film tau dekat ni. So korang tulis, lepas tu korang boleh tanggalkan dia punya tu belakang dia tu, dan dia boleh protect lah apa yang kita tulis tu. Jadi macam seal the name label with the protective film. Ada, saya ambil ini dua. Ni dua ni harga yang sama. Lepas tu satu lagi saya ambil yang ni. Yang ni harga dia mahal sikit. Mahal sensing lah daripada yang ni. Tapi function dia sama. Sebab yang ni, yang ni unicorn. Betul lah, yang ni unicorn. Yang unicorn mahal sikit. Then kita ada stiker lagi. Tara, ni stiker. Ini pun harga dia sama kak. Sama kan? Saya banyak ambil. Itulah cakap saya banyak ambil apa ni, stationery. Saya nak ambil random, saya nak ambil macam-macam barang. Tapi bila dah lalu kat situ, aduh tak boleh tahan lah. Yang ni kan saya rasa ni sticky note. Sticky note. Kalau tak siap saya lah. Yes, ini adalah sticky note. Yap. Dia ni adalah sticky note. So dia memang dah melekat lah. Macam button kan. Dia dah melekat lah dengan gam. So macam ini best tau letak dalam buku. Misalnya aku beli satu. Serius, misalnya gila beli satu. Sebab dia ada banyak. Ada banyak-banyak design. Okay, yang ni pun sticky note juga. Saya suka letak sticky note dekat dalam buku. Tampal-tampal-tampal. Buat corak-corak kan. Nice. Ini adalah nama. Comelnya. Nak tengok dia punya ni macam mana kat dalam ni. Ni sebenarnya sama lah. Sama dengan sticky note-sticky note yang lain. Okay, sebab dia cantik dan comel. Okay, kita dah. Ni bil. Banyak tak? Masih nak beli tu. Ambil je. Tak pasal. Bila bayar-bayar kan. Panjangnya bil. Okay, this is the last one.
Ha, yang ni best. Yang ni. Tapi yang ni saya nak bagi anak saya lah. So, dia dah bagi keizinan untuk buka. So, cakap dah. Mama nak buka tau. Boleh, buka je lah. Tapi lepas tu, mama bagi kakak tau. Sebab dia sama macam saya juga. Dia suka... Apa dia suka warna? Dia suka warna pink. Lepas tu... Sorry eh, saya banyak tengok. Mana? Kenapa sebabnya? Sebab ni. Ini adalah... Apa tu? Live view. Ini adalah live view untuk kamera ni. Saya sejenis yang tak boleh kalau tak ada view. Okey, ni kau boleh tengok harga dekat depan ni. Dia ada buku, ada sticky note dan juga ada apa nama kita panggil ni? Paper clip dan ada pen. Saya tunjuk sikit lah dia macam mana. Wow, alah ni boleh pasang balik tak apa. Nice buku dia. Dalam dia. Okay, dalam dia biasa lah macam tu je. Nice kan? Pink. Kalau nak bagi hadiah dekat orang, boleh lah. Lepas tu ni, note dia. Dan ini, paper clip. Ada tiga paper clip. Lepas tu, yeah. Oh, ada pen. Nice. Pink. Nanti kita masukkan balik dia. Nak bagi dia ni masukkan balik. So okeylah. Itu sahaja haul video saya kali ini. So next time kita berjumpa lagi dengan video-video yang lain. So terima kasih kepada ni apa benda bintai. Okey, terima kasih kepada mereka yang setia menonton sampai habis. So kita jumpa lagi di video yang lain. Jangan lupa tekan butang subscribe dan jangan lupa hit the bell button untuk notification. So thank you so much for watching. Jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.